Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Ari Kasanova yang tentunya di channel Londut Jaya. Oke guys, kali ini saya mau membahas tentang Dukun Santet lagi, yaitu mereview videonya Ustadz Jang Bustami ya, yang mana beliau ini menyerang tiga dukun sekaligus. Ya, tiga dukun ya. Gimana coba menyerang tiga dukun? Tapi sebelum menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke? Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita menuju ke videonya. Karena apa? Karena yang kalian tunggu yaitu videonya kan. Ayo, ngaku. Ayo kan, ngaku kan, ngaku. Ayo. Nah, kalau gitu saya pakai headset dulu biar terdengar jelas. Mari sama-sama kita mulai. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun seluruh Siap. Nusantara, mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kesempatan malam yang berbahagia ini, aduh suaranya saya pelan deg-degan, saya diundang tiga praktisi atau paranormal dukun santet tiga di rumahnya salah satu, jadi ya saya ngadirin undangan. Ya, jadi Ustaz Jang Bustami ini menghadiri undangan ya, undangan dukun santet. Jadi tiga dukun santet sekaligus didatangin oleh sahabat Ustaz Jang Bustami. Ajak agen suwe, Budu settingan, duduk bohong-bohongan. Kita pengen weruh penggemar Ujang Gustomi kabeh, ge. Ini duduk bohongan, duduk setting-settingan. Orang gue beneran. Ini beneran, serius. Saya ngejajah. Saya juga tidak terima ya. Ngeri. Saya didatangin. Diulang orang. Terus. Mau apa? Ya kan kita. Aduh. Saya sini tadi. Sudah. Ya, ini. Wah, ego. Langsung bicara ya. Ya, sulang tuh bahaya. Kan dari tadi saya kan di mending perbanyakin salawat, istighfar, minta ampun, perbaiki salat itu malah mendukun. Jangan saya nih, ini ya. Nih cara saya begini cari tempat. Ya tolong jangan sih. Tolong. Wah, ini ribut, ini ribut, ribut ini. Iya, kan tadi juga langsung baik, langsung ini. Jangan banyak lama-lama cerita. Maunya bagaimana? Saya mau tahu. Saya sudah ngomong. Mau tahu sampai di mana ilmu Anda? Ayo. Sabar. Satu-satu kan enak ngomongnya. Bikin makel. Ayo. Ngomong tiga-tiganya ngomong. Dari tadi saya nonton aja mangkel. Nungguin. Ya karena ente sudah sakit hati teman saya juga sakit. Ayo. Ya kan tadi saya ini sudah datang di sini klarifikasi. Saya mau klarifikasi nyatanya. Ya. Jangan teman saya pokoknya coba sampai di mana itu? Sampai Bustami orang Cirebon. Ayo. Sampai di mana gimana? Santai aja dulu kan sih. Aduh. Ya santai dulu, ngobrol dulu. Santai. Langsung ya Rene. Jangan dukun ini memang enggak sabaran ini. Enggak, karena saya urusannya sama situ. Kamera enggak apa-apa. Ustaz, silakan. Mau apa saya? Ayo. Langsung. Mau apa sok? Saya mau tahu gambarnya. Langsung. Ini tadi kan saya sudah datang ke sini. Pengen bibit inti apa disebut inti pengen ke bibit, Mas. Ya pengen gimana? Nah, banyak-banyakan ngobrol lah. Gimana ini? Saya terima tetap ini. Cuk, satu-satu kan enak ngomongnya. Langsung tarung bela. Daripada kayak gini. Lah, kriwe lah. Ngomong kayak kue, bareng-barengan. Lah. Jan, kriwe. Kita pertarungan
tamu, Bang. Gas langsung ke Ujang. Enggak ada tamu, enggak ada. Oh, enggak percuma kalau enggak ada tamu, maka cuma kita mesti taruh. Wush, gua ya. Mesti taruh, kalau enggak taruh percuma. Kepayai. Tiga dukun yang sombong-sombong nih. Saya nggak peduli. Kita ngobrol. Memang udah nggak ada kesabaran lagi di si dukun ini. Mintanya berantem aja. Saya. Jangan. Ngeri. Ayo. Saya kan tadi udah datang nih. Kita mau ngobrol apa sih? Ditantang. Ngobrol. Saya nggak perlu ngobrol. Poinnya aja. Oh yang gimana sok? Jelas. Ayo, saya kan tidak pernah urusan baris sampai ya. Bapak Turang baris sampai ran. Mesti arepkan kabeh Bapak Turang. Saya dapat laporan ya dari teman saya. Bahwa namanya Ujang Bustami itu suka yang datang-datangin para dukun di Brantas. Dapat laporan dukunnya bahwasanya Ustaz Jambu Somi itu ya memberantas para dukun. Bapak lo berantas naik tek no ae bapak no. Katanya ini bukan silaturahmi baik-baik, Pak. Lo kan orang diajak ngobrol dulu. Ngobrol kan enggak ngajak berantem. Itu kan baik. Gimana sih? Ah. Ribut dengan cara itu, dengan cara memberantas dukun-dukun santet. Jangan salah, Bro. Itu. Saya nih. Ya saya kan tamu di suku kopi sama Bo. Di suku kopi apa-apa pisang kek, bakso kek, ayam kek. Suhunya paku. Jangan ngeri. Saya itu. Dukun ngeri. Suku ini paku. Aduan mau gimana, Bro? Langkah-langkah aduan enggak ada. Oh, ada. Bisa. Langkah dua-dua tapi ayo, tetap nantang ayo, nih yang dukunnya ngadu. Sesuai. Batur orang tulungan orang. Bantu orang kabelnya. Mana dukunnya harusnya cum. Oh no, harusnya gitu. Dukunnya mana? Gak mempan. Ya mantap dong. Mana nih? 3-1 guys. Masih bisa menyerang. So gaya. Apa kemarin otak? Masih bisa ada yang bisa mengalahkan. Kuat sekali tenaganya nih. Ya, maklum lah, 3-1 guys. Tapi tenang aja, belum mengeluarkan tenaga dalamnya yang sangat handal. Tenaga dalam Ustaz Jambu Stomi ini belum dikeluarkan guys. Sap. Langsung gelepak dah. Harus gelepak loro. Bisa disembuh nona, wih 3 dukun sakti, 3 dukun bersaudara ini, fusion tapi, 3 dukun fusion bersatu, sampai pecah-pecah lu ke, ngeri banget. Ngeri. Fusionnya ya yang harusnya gini ya, enggak tahu jadi gabung tenaganya, dijadikan satu.
Aduh, aduh, aduh. Tapi akhirnya tepar tiga-tiganya adalah tuh. Tepar tuh. Sampai mencelat juga itu. Apanya? Baskomnya itu yang isi apa tuh? Paku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena jadi ya, jambu sopinya kena. Ya maklum lagi sih kalau kena satu. Sidanna Muhammad. 3-1 mana coba? Sidanna Muhammad. Diazani dulu guys ya. Biar cepat sembuh. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Maklum lah 3-1 guys. Tuh tepar semuanya udah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Yuk, mari sama-sama sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabatnya Ustaz Ujang Bustami, sahabat-sahabat Londo Jaya dimanapun Anda berada, jangan lupa yuk perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, dan perbaiki salat, oke? Jadi kayak ceramah saya. Saya dan sahabat semua, saudara minuman Allah Subhanahu Wa Taala, dengan takut santet, takut setan berek, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan. Kita tidak boleh takut kepada siapapun, kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, oke? Okay? Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf punten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi kayak gini nih guys. Ya. Ya dimaklumin aja lah kalau Ustaz Ujang Bustami tadi agak sempat tepar juga ya. Karena 3-1. Ya dukunya juga sombong banget, udah merasa kuat. Pengennya berantem. Ya. Slow, kalem, santai. Silaturahim. Ngobrol, ini enggak aja berantem ya. Jadi inilah akibatnya guys. Akibatnya apa? Lihat tuh, ketika ngajak duel, ya ngajak adu ilmu, ya tepar kan. Rugi kan, malah rugi sendiri tuh. Ya yes, pokoknya sahabat-sahabat Ujang sahabat-sahabatnya Ustaz Ujang Bustami dan sahabat-sahabatnya saya ya sahabat Londut maksudnya ya. Aduh kok sulit banget sih ngomongnya. Ya yes, pokoknya jangan pernah kita berperilaku sombong ya.
yang patut sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tuh enggak punya kekuatan apapun. Kita pun alah. Kita diberikan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan pernah sampai kita sombong, oke? Okay? Okelah. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila umri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.